Seram tapi menarik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku ada cerita baru, iaitu cerita seram yang pernah dialami oleh seorang nenek ni dekat rumah sewanya. Sebelum aku cerita dekat korang, jangan lupa subscribe, comment and like. Pada 17 hari bulan 7 2015, seorang nenek ni dia berasal dari Terengganu and pindah ke Kelantan kerana mengikut suaminya yang bekerja di sana. So, masa sampai di Kelantan, nenek ni dia cari rumah yang berdekatan dengan hospital, kedai runcit, kilang dan bank. So, nenek ni jumpa rumah sewa ni betul-betul dalam hutan dan tak ada orang tinggal kat situ. So, nenek ni belilah rumah tu sebab harga dia sangat-sangatlah murah. So, hari pertama dia sampai dekat rumah tu, dikemaslah and terjumpa barang-barang yang mistik seperti tengkorak, kain kuning dan sebagainya. And hari kedua, nenek tu duduk dekat situ sebab nenek ni berniaga kecil-kecilan seperti menjual kuih-muih dan menghantar ke pasar untuk mendapatkan duit sedikit bagi jana pendapatannya seharian. And selepas seminggu nenek tu menjual kuih, pagi tu kaki nenek tu jadi sakit kerana kerja kuat untuk membuat kuih tersebut. Selepas seminggu kemudian, kaki nenek tersebut tidak pulih sepenuhnya lagi. Jadi suami dia bawa nenek tu pergi dekat ustaz untuk berubat. So sampai dekat tempat ustaz tu bagi tahu nenek ni kena buat dia orang. Orang tu hantar santau tak nak bagi kuih yang nenek tu jual tak laku. And nenek tu berubat dengan ustaz tu, benda tu sangat-sangat kuat and ustaz tu pun kalah akhirnya. And nenek ni pulang ke rumahnya bersama suaminya dan beriktiar kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Jadi selepas 2 minggu kemudian, nenek tu pagi tu dia bangun tidur and dia terdengar bunyi ting-ting dekat atas atap rumahnya. So nenek tu bangunlah nak tengok apa yang terjadi dekat atas atap rumahnya tu. And then sampai dekat luar rumah tu, tak ada apa-apa pun sebenarnya. And then bila nenek tu masuk dalam rumah, dia nampak seorang budak lelaki kecil tak ada kaki berlari laju-laju dekat depan rumah dia tu. Korang boleh bayangkan tak macam mana perasaan nenek tu kat seorang-seorang rumah, and lelaki dia pergi keluar kerja. And rumah dia tu betul-betul dalam hutan, guys. And nenek tu terus masuk bilik, pasang surah Yasin dengan kuat-kuat sekali. And masa nenek tu pasang surah dengan kuat, benda tu kacau dekat tingkap. Dia ketuk-ketuk tingkap, dia panggil suara, dia berlakon macam jadi suara suami dia, suami nenek tu. And nenek tu terus tidur bagi menghilangkan takut dalam dirinya. And sehari selepas itu, nenek tu bagi tahu dekat suaminya yang balik dari kerja, sebab suaminya kerja dah jauh juga and balik rumah saya sekali macam tu. And nenek tu bagi tahu dekat suaminya dia ada ternampak budak kecil tak ada kaki main di rumah dia, ketuk-ketuk tingkap bagi suara dia. So suami dia ni dengan nenek tu pergi jumpa ustaz, bawa ustaz tu datang kat rumah sewa yang disewa ni. And ustaz tu bagi tahu rumah tu ada saka sebabnya tuan rumah yang sebelum ni tinggal saka dekat rumah tu. Jadinya saka tu nak cari tuan barulah, seolah-olah macam tu nak bergantung dekat tuan dia. Ha. Jadi ustaz tu berubat dekat rumah kawasan rumah tu and ustaz tu balik. Selepas 2 tahun kemudian, nenek tu pagi juga dia bangun, dia rasa ada someone main dekat kaki dia. Dia ingat laki dia main kaki dia sebab kaki nenek tu kan sakit, tak baik lagi. Macam kaki nenek tu kiranya dari first dia duduk kat rumah tu sampai sekarang tak baik lagi, kiranya lumpuh bahagian kaki. Semakin lama semakin kejam kaki nenek tu dibuat oleh benda tu, padahal dia ingat laki dia, padahal benda tu yang kacau. And apabila nenek tu pandang betul-betul dekat kaki dia, dia nampak benda tu, budak kecil tu, hisap ibu jari kaki dia sampai berdarah, guys.
Dan nenek tu sangat terkejut dan trauma dengan kejadian tersebut. Jadi nenek tu dengan laki dia pindah ke rumah lain sebab kejadian yang tidak diingini berlaku dekat rumah ini dan sangat berbahaya. So dalam cerita ni aku nak bagi tahu korang sebenarnya, korang janganlah main dengan makhluk-makhluk halus ni. Sebab makhluk-makhluk halus ni boleh memakan diri korang jika korang tak bagi dia makan darah ke. Dan korang jaga benda makhluk halus ni juga boleh mensyirikkan Allah, dan Allah akan laknat korang dekat akhirat nanti. So di sini sahaja cerita aku untuk kali ini. Jika korang nak cerita apa yang lagi best, menarik, korang boleh komen di bawah.